Sekitar 2.000 orang peserta dan panitia terlibat dalam perkemahan akhir tahun Ajaran Cinta Alam Indonesia atau Permata Cai ke-44 di Bumi Perkemahan Kosambi Wojo. Untuk melayani ribuan peserta tersebut, sejumlah persiapan dilakukan dengan matang, termasuk menyiapkan fasilitas yang nyaman bagi ribuan peserta. Berada di Dusun Komboh, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Bumi Perkemahan Kosambi Wojo menjadi saksi bisu semarak perhelatan Permata Cai ke-44. Koordinator Fasilitas Perkemahan Kosambi Wojo Sugiono mengungkapkan, ada sekitar 90 bangunan tenda yang disiapkan pada perkemahan tersebut, dengan kapasitas tenda yang mampu menampung 10 hingga 20 orang. Lokasi tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas toilet, musola, aula, serta warung-warung penjual makanan dan minuman. Selain itu, ada fasilitas kegiatan outdoor seperti flying fox, serta area off-road yang bisa digunakan para pengunjung. Fasilitas yang disiapkan untuk peserta ini ada 73 tenda awalnya, kemudian ada penambahan lagi 17 tenda yang disiapkan untuk peserta Camping Cai 2023 ini. Kemudian supaya tidak becek antara tenda ke tenda, kami memasang paving block sehingga nanti dikhawatirkan hujan sehingga becek. Kemudian untuk penerangan di sekitar tenda supaya lebih nyaman pesertanya ada lampu-lampu hias sehingga kelihatannya dilihat lebih dramatis, lebih nyaman untuk para peserta yang mengikuti perkemahan di Kosambi Wojo ini. Perkemahan Permata Cai ke-44 semakin semarak dengan adanya pertunjukan panggung dan stand bazar mandiri yang diisi oleh para pemuda LDII Kabupaten Jombang dan warga umum. Sugiono juga melaporkan, dalam 4 hari perkemahan Permata Cai mampu menggerakkan ekonomi warga setempat. Untuk tenda yang disiapkan, menurut laporan dari kepanitiaan pasar itu ada 200 unit. Adapun perinciannya itu ada pedagang kaki lima, makanan berupa makanan, kemudian souvenir, kemudian dari pakaian. Adapun untuk perekonomian itu sangat membantu bagi masyarakat sekitar. Sehingga mereka masyarakat sekitar bisa ikut berdagang di sini sehingga dapat menambah pemasukan untuk masyarakat sekitar. Sugiono mengungkapkan, Bumi Perkemahan Kosambi Wojo terbuka dan dapat digunakan oleh masyarakat umum. Dengan fasilitas yang lengkap dan memadai, tempat tersebut menjadi destinasi ideal untuk berkemah, terutama dengan jumlah peserta yang besar. We'll be right back.